Kecelakaan maut kembali terjadi di Tulungagung pada Minggu siang 10 Oktober pukul 10.45. Laka terjadi di depan Jalan Pahlawan Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, tepatnya di pertigaan depan Taman Makam Pahlawan, sisi utara Lapas Kelas 2B, Tulungagung. Kali ini truk bermuatan tebu terguling dan menggenjot pemotor hingga tewas. Menurut Kanit Laka Polres Tulungagung, Ibtu Dion Fitrianto, kecelakaan tersebut terjadi pukul 10.45. Kecelakaan bermula dari mobil Jeep bernopol AE1496SU yang dikemudikan Ahmad Indra Purwanto, warga desa Wonorejo, Kecamatan Sumber Kempol, melaju dari utara hendak belok ke timur. Namun bus di belakangnya yang diduga kurang memperhatikan arus, kaget dan langsung mengerem mendadak. Truk bermuatan tebu dengan kecepatan tinggi bernopol AD1496PP yang dikemudikan Ari Purwanto dan kernet Rizky Mujianto, keduanya warga Klaten, yang berada di belakang bus tak bisa menghentikan lajunya hingga ban setir ke kiri dan terguling. Apesnya, truk bermuatan tebu itu terguling ke kiri hingga mengenai pengendara motor Scoopy AG3976RCK yang berada di sampingnya. Hingga akhirnya pengendara motor yang belum diketahui identitasnya alias Mr. Egg ini tewas akibat tergenjot truk muatan tebu tersebut.